Assalamualaikum, nama saya Din. Selamat datang ke channel Sifu Din. Hari ni Abang Din nak buat video yang paling pelik sekali. Abang Din nak buat video word search puzzle ni yang daripada Bobo daripada Monster dan Yakult yang level dia extra hard. So yeah, Abang Din nak selesaikan ni. Dan sambil-sambil itu kita boleh bincang sikit pasal perkara-perkara yang latest yang berlaku dalam dunia Bobo Boy. Anyways, jom kita cari perkataan pertama dulu. Oh, by the way, kita beritahu perkataan yang apa yang ada dulu. Tak ada Yakult, Kumul, Kubasmi, System Immunity, Yaya, Baso, Ace Light, Susu Kultur, Shirota, Minum, Probiotic dan bakteria. Baik, itu perkataan yang kita perlu cari dalam word search kali ini. Dan level dia hard, so abang akan cuba cari semuanya sebelum video ni habis. Dan sambil-sambil itu kita boleh cerita sikit berkenaan benda yang berlaku dalam semalam dan beberapa hari sebelum ni lah, berkenaan dengan Bobo Boy dan Megamato dan sebagainya. Alright, jom cari perkataan yang pertama sekali. Abang memang jujur cakap memang susah sebab abang tak nampak apa-apa lagi. Oh, but I think I see one already. Okay, so kita jumpa Susu Kultur. S-U-S-U-K-U-L-T-U-R. Susu Kultur terbalik kat sini. So, Susu Kultur dah settle. Alright, so bercerita sikit berkenaan dengan Monster, apa, Megamato. Malam Megamato keluarkan poster. Dan kemudian poster tu daripada situ ada orang bertanya-tanya soalan. Dan Cik Nizam sendiri, CEO Monster, jawab yang mungkin kita akan dapat Megamato punya series tu dalam bulan 12. Okay, ini adalah gambar, abang akan tunjuk gambar atas skrin. Korang tahulah, ini benda ni memang berlaku. Alright, jom kita cari perkataan seterusnya. Abang dah jumpa satu sebenarnya. Bakteria baik. Yang kita ada bakteria baik. Bakteria baik. Okay, there you go. Bakteria baik dah settle. Alright. Jom kita cek perkataan lagi satu. Sebab abang sebenarnya tak banyak benda nak cakap pasal Megamato ni semua. Jom kita cek lagi satu. Abang nampak Shirota. Ya, yeah, ni. Shirota. Letter Shirota. Lepas tu abang nampak. Ya. Yeah, something ni. Immunity, right? Immunity. Kat sini. There you go. Mana immunity tadi? Oh, sini. System immunity. Okay. Abang nampak immunity je. Okay, system immunity. Settle. Seterusnya, kita cari. Oh, ni abang nampak probiotic. Right, so there you go. Probiotic. Settle. Ada lagi tak yang senang sikit? Yang senang ni banyak yang macam ni, semua senang-senang lah kan, dah terus nampak je. Ada perkataan macam, oh ni Kubasmi. Kubasmi. Right. Settle Kubasmi. Ada lagi? Apa macam nampak Ace Light tadi? Kan? Mana Ace Light ni? Ace Light. Betul tak abang dia nampak Ace Light kat pada main petal je ni? Is it really Ace Light? Nampak macam ACE. ACE sesuatu yang sama kat sini, area ni. ACE, oh ni C, ni A. Okay, mungkin salah kot. Jadi apa yang akan berlaku selepas ni? Pada abang, selepas ni Monster sebenarnya akan beri tahu kita bila tarikh keluar. Tapi tarikh keluar tu akan datang bersama dengan trailer. So dia akan bagi tahu tarikh keluar bila, macam berapa tarikh sebenarnya. Contoh macam 2 hari bulan 12 contoh kan. Kita akan dapat tarikh bersama trailer tu. So kita akan dapat something lah. Dan kemudian Monster akan start buat Monster dan Cartoon Network akan start buat promotion untuk Megamato series ni lah. Sebab buat masa ni abang pasti terlalu ramai dekat luar sana. Semalam pun abang ada beritahu Cik Anas, terlalu ramai yang confused di antara Monster series, Megamato series dan Megamato movie. Okay, jadi abang pesan dekat semua abang punya yang tonton live stream semalam tu, abang cakap kalau korang nak bezakan antara live stream lagi, antara movie dan series, korang tengok yang ada Cartoon Network punya logo kan. Macam apa-apa gambar yang ada Cartoon Network punya logo, itu adalah series. Yang tak ada Cartoon Network punya logo, itu adalah movie. Okay, sebab Monster akan sentiasa letak logo Cartoon Network sebab memang dia akan ditayangkan di Cartoon Network Asia Pacific tau. Itu maksudnya Korea, Jepun, Australia, semua akan dapat apa tu,
Kekamato ni, dan mereka jangkakan ni akan jadi salah satu series baru yang akan disukai ramai, lebih-lebih lagi di Jepun yang memang sukakan series macam yang style 3D dan sebagainya. So yeah, abang ada baca satu artikel, memang excited lah baca artikel tu, memang nice, memang nice. Alright, kita sambung cari lagi. Abang dah jumpa Ace Light. Ni A-C-E-L-I-G-H-T. Settle Ace Light. Yes, okay, kita check lagi. Ni ada Yaya ni. Yaya. Y-A-Y-A, betul? Eh, bawa. Betul bawa Ace Light, Yaya. Okay, Yaya, settle Yaya. Alright, apa yang tinggal? Yakut, kumur, basuh, minum. Kita tinggal lagi 4 sahaja. Semakin lama semakin susah nak cari perkataan. Tapi apa macam nampak Yakut. Sebab ni ada KU, AKU, tapi dia bukan Yakut. Alright, so abang bagi korang tips sikit cara untuk apa tu dapatkan perkataan yang macam ni kan. So macam korang nak cari Yakut kan, just cari huruf Y, and then cari huruf Y daripada baris yang pertama. Okay, lepas tu tengok sebelah dia ada tak YA, YA, cari yang YA. Okay, bila dia jumpa YA, baru cari K. Macam tu lah. Okay, cari yang YA, YA, YA ni. Abang akan cari Yakut sekarang. Kita tengok kita dapat tak. Mana ni? Ayah, mau pergi mana ma? Oh ni, Yakut. Yeay, kita jumpa nampak huruf Y sebelah dia Yakut. See? Betul-betul dekat Ace Light ni. So kita boleh jumpa Yakut. Ha, tu nampak tak, abang punya teknik tu boleh tahan juga tapi ambil masa sikit. Alright, sekarang kita nak cari huruf K untuk kumur. Oh, nak mula balik, malasnya. So cerita pasal live stream semalam lah. Live stream semalam menarik lah sebab Cik Anas datang. Lama juga Cik Anas duduk berbual dengan kita orang. Dan Cik Anas ada buat beberapa perkara yang menarik lah. Okay, so abang tak ingat lah semua perkara tu. Kalau abang ingat nanti abang akan buat video berbeza. Tapi yang satu part tu Cik Anas cakap ada trivia menarik. Trivia ni setiap arc yang baru akan ada satu power spiral lah, yang center lah power spiral yang baru. So memang arc yang arc di planet Kadruax tu memang ada apa tu namanya, memang ada pasubot. Arc sebelum tu, arc yang dekat planet arc yang pertama, yang sebelum arc yang masak-masak tu memang tak ada power spiral lah. Cik Anas pun cakap, arc pertama tak ada kan? Itulah kan, Cik Anas pun macam betul sedar. But basically apa yang abang dapat daripada benda tu, kita akan dapat power spiral-power spiral lain di masa-masa akan datang. Dan juga dalam arc yang puteri ni, kita akan jumpa satu power spiral baru lah. So, pelak abang punya teori dalam cerita ni, mungkin kita akan dapat power spiral daripada kuasa beliung lah. Okay, mungkin mungkin macam Tok Kasa, Puputri pun ada power spiral tu dan bawa bersama dengan dia. Mungkin dia akan tunjuk, inilah power spiral beliung, bla 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 bla, maybe, I don't know. But abang macam excited lah nak tengok power spiral elemental. Sebab kita pernah jumpa Crystal Bot dengan Cinder Bot. So sekarang ni yang ketiga lah basically. Dan ramai yang cakap teori mungkin Api Bot itu adalah power spiral untuk kuasa Blaze. Tapi pelik, kenapa macam takkan apa siapa ni takkan apa Tapop tak tahu kan berkenaan benda tu. Eh, kalau betul lah benda tu memang milik kuasa elemental api, pemilik asal kuasa elemental api, agak macam mana Ocobot pun tak tahu kan. So macam kita tak tahu lagi lah, mungkin power spiral api ni api bot tu bukan power spiral yang sebenar. Mungkin nama dia macam Pyrobot ke something, ada berbeza sikit daripada api bot. Mungkin lah, kita tak tahu. Tapi yang excited lah memang nak jumpa power spiral yang baru. Abang harap power spiral kuasa beliung. But maybe bukan. Maybe power spiral kuasa berbeza. Kita tak tahu. Okay? Mungkin power spiral kuasa siapa ni? Kuasa Mariposa. Sebab Mariposa macam ada kuasa, macam ada kuasa Itachi, Genjutsu Itachi kan. Macam boleh berubah jadi rama-rama. Mungkin rama-rama bot or rama bot. Maybe semua logo yang kita nampak sama ni tu, itu adalah power spiral. Okay? Power spiral yang boleh menghasilkan rama-rama. I don't know. Macam tak masuk akal, but it is what it is kan. Ini kita tak tahu apa yang Monster cuba sampaikan. Anyways, jom kita sambung cari berapa lagi? Tiga lagi. Kumur, basuh dan minum. Tiga perkataan yang simple yang kita guna hampir setiap hari dalam hidup kita. Okay? Kumur mulut, basuh tangan, minum air kan. Jom kita cari. Kumur, kumur, kubasmi. Kumu kumu kubasmi, kumu kubasmi. Abang tak apa.
But you know what? Okay. Oh, I think I found it. No, ada mur je. Ada mur, tapi punya enggak ada si umur basuh minum. Minum pun boleh cari sekaligus dengan ku basuh. BASUH BAI. Oh, jumpa. BASUH basuh. Here you go. Basuh settle. Mana basuh? Settle. Tinggal lagi dua. Come on. Come on. KUMUR, come on. Come on, come on. Come on, come on. Me. I see it. MINUM. There you go. Perkataan terakhir kita adalah kumur. Dan selepas itu, kita selesai. Mari kita cari perkataan kumur yang sangat deceptive. Nanti ni masuk video mesti orang semua apa benda banding gila ke apa ni. But, I found it! I found it! KUMUR. Kumur. Okay, inilah salah satunya yang diagonal. Lain semua tak diagonal. Which is nice. Which is nice. Smart, smart, smart. But there you go. Abang dah settlekan word search puzzle dalam beberapa minit sambil-sambil kita berbincang tentang Bobo Boy dan Mekamato. So, kalau korang ada apa-apa benda nak tambah, boleh tambah dekat ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton abang buat benda ni. Abang suka buat benda ni. Mungkin lepas ni kita buat video macam ni lagi kan. Lebih-lebih chill, senang, macam senang hati je abang buat. Okay, tak ada skrip. Skripnya macam point-point je. Alright, itu saja dari abang. Ribbon, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di masa akan datang. Oh, by the way, terima kasih members. Yes, members. I always have to say that. Terima kasih members for support abang. Yang lain pun support abang. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.